Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Loh Jinawi Channel. Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju perkebunan teh sirah kencong. Tadi perjalanan saya tidak lewat jalur utama yang biasanya ditempuh dari Kawedanan Blingi terus lurus ke utara, tapi tadi saya lewat jalan alternatif karena berangkatnya dari Ampel Gading terus ke perkebunan cengkeh yang ada di Sengkro, lanjut ke sini. Namun sebelumnya jangan lupa seperti biasa untuk mendukung channel ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jalur menuju perkebunan teh sirah kencong ini benar-benar jalur yang menawarkan pemandangan alam yang indah dan menyejukkan mata dengan udara yang sangat segar. Nah, sepertinya kita sudah sampai di kawasan wisata perkebunan teh sirah kencong. Dan perkebunan teh sirah kencong ini lokasi tepatnya berada di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di depan sudah kelihatan pintu masuk loketnya, kita akan berhenti dulu untuk membayar tiket. Dan di sini tiket masuknya terbilang sangat murah karena memang tiap orang hanya dipungut Rp10.000 saja. Suasana di sini sangat nyaman sekali karena udaranya begitu segar dan lumayan dingin di sini. Fasilitas yang ada di sini juga yang seperti bisa kita lihat, ada warung makan, ada musola juga, kamar mandi, dan juga ada villa yang ada di sini. Dan perkebunan teh sirah kencong ini juga menjadi salah satu jalur pendakian menuju puncak Gunung Buddha. Dan untuk kendaraan bisa kita titipkan di sini. Kita lanjutkan perjalanannya untuk menikmati suasana dan pemandangan alam yang ada di sini.
kasih sudah menonton video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.